Tidak bu. Aduh.
melaporkan kondisi terakhir dari jembatan Kalibulanan yang dulu pernah kita liput, sekarang sudah diubah dibikin plat sangat kuat sehingga akses kendaraan melewati jalur ini sangat aman. Jadi sebelumnya cuma satu jalur, satu motor, sekarang bisa melewati dua motor. Tapi untuk kendaraan roda empat tetap dibatasi di ujung sana, dikasih pembatas agar roda empat tidak bisa lewat jembatan ini, karena memang strukturnya udah lama dan ini sangat membahayakan, udah pada keropos semua. Sekian melaporkan dari Kalibulanan. Salam literasi, salam budaya, salam lestari.